Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Seperti biasa, bukan seperti biasa, okay? Hari ni aku rasa aku tak jadi driver korang. Hari ni aku cuma nak share dengan korang yang kita ada traffic pack yang baru eh. Macam mana nak dapatkan tu? Nanti aku bagi tahu kat ujung video. Nak tahu apa kereta tu? Jom, let's go. Okay guys, di sini kita ada jentera untuk traffic kita yang pertama eh. Jom kita review sikit kereta ni. Apa yang menarik kat kereta ni. Okay. Di sini, siapa ni? Alright. Okay, kita kat sini ada Myvi lagi best eh. Myvi lagi best ni tahun keluaran dia tahun 2012 lah aku. 2012 starting, 2012 sampai aku tak ingat. Okay, tapi aku pernah guna kereta ni dulu kan. Okay, sama masa tengok DDS 8923 siapa punya eh. Alright. Not bad lah. Walaupun nampak macam kotak-kotak sikit kan. Oh lama. Mesin tepu lalu. Okay, walaupun traffic dia menggunakan rim CE28 eh. Rim CE28. Okay, drum brake kat belakang lagi. Finishing dia memang tak berapa nak cantik lah guys. Sebab ini kan cuma untuk traffic dia. Alright. Dalam aku boleh kata mesti tak syok lah nak tengok sebenarnya. Tengok dalam pun tak habis buat sebenarnya ni. Guys, itu je untuk kereta ni. Aku tunjuk kat korang kereta next pula. Jom. Guys, inilah je terus-terusnya. Masih lagi King eh. King Myvi lagi eh. Cuma ini Myvi generasi baru lah. Generasi ketiga yang kalau nak ikut kan. Muplate VGV 3829 eh. Ini pun sesuai untuk kereta traffic juga. Dan memang itu tujuannya dia dihasilkan. Rim sama macam Myvi sebelum ni eh. Myvi lagi best tadi. Okay, luaran nampak nice lah sebenarnya. Luaran ni dah okay dah. Kita tengok kat dalam dia. Aku rasa dalam ni kurang sikit lah. Dalam dia lantai tak siap eh. Okay guys, yang ni memang korang boleh gunakan untuk traffic je lah. Okay, kalau kau nak drive memang Tak feel rasa macam betul-betul lah kan. Okay, jom kita tengok kereta seterusnya. Okay guys, kita ada kereta, antara kereta paling latest eh. Kita ada Azia kat sini. Azia 2023 ha. Bukan biasa-biasa lah kan. Kita punya model-model ni semua ha. Nombor plate kereta ni SN 1744. Aku tak tahu nombor plate. Eh, ada ke nombor plate? Tak keluar lagi, Mat. AXN tak keluar lagi. Sekarang baru AN, AN something kot. Jauh lagi X ni eh. Tapi colour dia lawa eh. Colour dia, aku rasa mint green ke ni? Mint green kot. Rim dia sama juga macam Myvi sebelum ni. Tengok sini. Tapi depan dia macam flat sikit eh. Tapi okey lah Azia baru ni. Aku suka lah Azia baru ni kan. Kalau duit aku nak beli sebiji kan. Cuma belakang Azia ni kan, kalau yang baru tu, yang ni lah, macam kelakar sikit kan. Dia nampak macam kosong. Kalau kau beli ni kena modify sikit belakang dia ni. Eh, kita nak cerita pasal kereta dalam game ni kan. Okey, luaran dia punya apa, visual untuk kereta ni tak berapa nak cun lah sebab kereta traffic kan. Kita tengok kat dalam dia. Dalam pun tak siap juga. Jadi aku sarankan korang guna untuk traffic je. Okay guys, jom kita tengok next
Ha, kita. Okay guys, yang ni yang seterusnya, aku tak ingat yang keberapa, ketiga, keempat, keempat kot, keempat. Ha, Honda City yang paling latest lah. Honda City bila dia launch ni? 2022, 21. Aku tak apa nak ingat. Ha, ini dia Honda City NFE 5722 kenapa semua rim sama je ni kan? tapi dia punya apa? Luaran je just nice lah ni. Kira kalau nak buat dia kereta kanjur kan, tinggal dalam je lah, nak kena mod lagi kan. Luaran dah cun lah. Color apa ni? Color grey eh. Tengok dalam sikit. Okay, dalam masih kosong eh. Kalau korang drive pun tak nampak apa ni. Lain macam tinted kereta ni eh. Tinted tak nampak luar, Mat. Bukan tinted tak nampak dalam, tinted tak nampak luar. Luar dalam tak nampak. Pencil lah, pencil juga lah kereta ni. Barulah dak hash kan. Okay guys, tak buang masa, jom next car kita. Okay guys, seterusnya kita ada sebuah SUV . Nanti akan ada lagi SUV ni. Korang stay tune dekat sampai habis video ni, okay? Okay, SUV pertama kita hari ni iaitu Honda CR-V . Tapi tinggi sangat lah dia punya absorber ni. Kan? Ke dia pakai tayar nipis sangat . Okay lah buat kita traffic ni . Dia tak detail lah . Okay, kita tengok secara sekali lalu macam ni. Kalau apa ni, hitam ke biru? Aku pun tak pasang kat colour dia. Alright, ada finishing chrome kat tepi tu. Alright, mantap man. MGF 1389. Jom kita tengok dalam dia macam mana. Alright, dalam dia standard lah. Memang kita traffic macam ni lah kan. Okay guys, tanpa membuang masa, jom kita ke kategori seterusnya. Let's go. Okay guys, seterusnya kita ada pickup truck iaitu Mitsubishi Triton no plate VGD 2809. Pickup truck ni kita pinjam dekat sebuah hospital. Sebab ini adalah hospital punya pickup truck. Okay, jom kita tengok. Inilah dia. Kita pinjam daripada hospital Ampang Jaya EMRS Rescue 4x4. Tayar pancit, Mat. Tayar belakang, tayar depan pancit. Kurangin ni. Aduh. Oh, seronok ada traffic macam ni kan. Cuma tak boleh nak mod dia bantu orang accident je lagi kan. Ni kenapa ni? Kurang satu diamond logo Mitsubishi ni kan. Myvac boleh masuk belakang. Tengok terang belakang dia ni. Oh, tak ada apa dalam ni. Tengok dalam, gelap habis. Gelap habis tinted dia. Tengok dalam sikit. Dalam pun tak ada apa. Dalam tak siap kan. Kita layan luar dia je, okay? Macam korang tengok dia okay lah. Nampak lah rupa kereta tu kan, walaupun dalam tak ada kan. Not bad lah. Okay, jom kita ke kereta seterusnya. Let's go. Okay guys, seterusnya inilah dia Mitsubishi pula, Proton X50 SUV untuk yang berjiwa muda. Okay, luar dia memang colour standard dia ni. Colour merah ni kan. Nampak rim dia macam besar sangat kan. Nampak belah inci ke rim dia. Korang boleh tengok kat fender dia tu, tak cantik lah finishing dia. Memang dia askar untuk kereta traffic je . Number plate DNG 5022 . Oh, spoiler ini flagship punya model . Kita tengok dalam dia, siap ke tak siap dalam dia. Okay, sama. Ada dua seat je kat depan. Steering pun driver pun tak nak pegang steering.
Okay. Mantap. Nanti aku bagi cara-cara dapatkan kereta-kereta ni. Tapi ada lagi, tak habis lagi kereta ni. Jom kita kereta seterusnya. Let's go. Okay gang, kita ada ambulans kat sini. Tapi bukan kita dah review ambulans ni. Kau nak tahu apa? Bantu tekan subscribe dulu guys. Subscribe lah, subscribe itu cuma je guys eh. Like video ni banyak-banyak, share semua okay. Kereta ni, kereta paling latest lah. Boleh kata paling latest kat Malaysia ni. Baru beberapa bulan kan, baru launch. Kereta apa tu? Ya, itu dia, pickup truck. Bukan juga. Inilah dia. Kau tahu kereta apa ni? Kita ada SUV ke MPV eh? SUV eh? SUV eh? Proton X90 eh? PKX9023. Aku pun tak pernah tengok kereta ni depan-depan kan. Aku rasa dah ada orang pakai eh? Dah kot. Tapi aku tak pernah jumpa kereta jalan. Macam ni boleh kita tengoklah sama-sama eh. Aku baru first time kat ni. Aku ada kemasan chrome eh dekat tingkap dia tu. Kat bawah ni pun kemasan chrome juga. Nampak macam eksklusif eksekutif lah sikit kot eh. Rim dia 18 inci kot rasa. Colour dia colour matte eh. Aku nampak dalam skrin ni macam matte. Aku tengok skrin lagi satu ni nampak colour dia lain kat sini lain kan. Skrin tak synchronize sangat colour dia. Colour purple kot ni, ke hitam. Okay, kita abaikan. Handsome kot kan. Daripada belakang dia handsome. Futuristic, nampak modern tu. Macam crossover pun ada. Besar gila. Yang ni tak silap aku 7 seater eh. Lepas tu ada panorama maruf eh. Korang tengok. Oh mantap. Aku tak tahu yang kat Malaysia ni, yang official Malaysia punya ada panorama maruf ke tak kan. Kita tengok dalam ni sikit. Dalam ni memang tak ada lah. Mungkin kita tunggu next mode lah. Kalau ada yang rajin nak buat benda ni kan. Aku tak kerti. Okay, okay, okay. Tapi luaran dia memang mantap lah. Handsome kan, handsome. Jom tengok kereta lain pula. Okay guys, seterusnya kita ada van polis eh. Van high age polis. Tersilap aku sebelum ni memang ada, sebelum ni aku ada bawa test kereta IFGR eh. Kalau korang belum tengok, korang boleh search lah. Tak apa korang tulis je GR High Ace kan, mesti jumpa punya lah. Korang boleh tengok banyak video aku. Aku dah buat playlist rasa tu kosa kan. Dalam tu macam-macam kereta dah aku test drive kan. Okay, jom kita tengok van ni pula. Van High Ace Polis eh. Balai Polis Bergerak. Colour putih. Wah, aku lupa lah nak buat sesuatu. Oh, sekejap eh, try tengok. Memang tak ada apa. Okay, okay. Daya kurang eh depan belakang. VHH 1891. Ini kenapa kemek ni? Kemek man. Dia punya tulisan pun tak berapa nak siap kan. Yang lagi pelik itu kau tengok driver. Driver duduk bawah kereta man. Bawah van dia duduk. Macam mana dia bawa ni? Balai Polis Ampang Jaya eh. IPD Ampang Jaya eh. Okay. Next car. Jom. Alright gang, seterusnya kita ada Vios. Vios yang paling late. Eh, Bukan Vios paling latest eh. Ini Vios yang sebelum ni eh. Sebelum yang paling latest eh. Yang latest ni tahun 2023 eh. Ini yang sebelum dia. Ni ada Vios. Vios apa eh? Vios lah kita panggil. Alright, colour putih. Aku tak perasan pula dia boleh tukar tak colour-colour traffic ni kan. Aduh, kereta baru lah calar mat kat tepi pintu ni. Macam mana ni? Rim CE28 eh. Toyota Vios. Satu lagi tak ada. Kalau dia orang buat Toyota Yaris pun ngam kat kan.
yang versi Malaysia tu kan, yang GR Yaris tu aku ada review sebelum ni. Kau orang boleh tengoklah video tu dalam playlist aku. Tak silap aku, kereta yang ni yang bukan untuk traffic yang kau orang boleh drive. Yang kereta ni tetap boleh drive, cuma interior dalam dia tak cantik lah. Kau orang tak rasa lah kan mood bawa kereta tu kan, walaupun guna simulator. Nanti aku review Vios ni. Tak silap aku ada kereta ni. Jadi dalam tak tengok lah. Jadi guys, inilah dia. Mana tangan aku lagi satu? Ha ni. Jadi guys, inilah dia traffic pack yang terbaru untuk tahun 2023 ni. Ada berapa kereta ni? Korang kira sini, aku dah lupa berapa banyak kereta lah tadi. Ada dulu kita ada Myvi, ada 2 biji Myvi. Myvi lagi best, Myvi generasi ketiga, Proton X90, X50. Korang kira sini, aku dah lupa lah. Okay guys, macam mana nak dapat kereta-kereta ni? Aku tinggalkan link Discord kat bawah ni. Korang klik yang dekat car download tu kan. Aku ada tulis tu car download. Korang masuk Discord Denzi. Dalam tu korang boleh carilah traffic pack yang ni. Barulah korang boleh set up, masukkan jual, letak kereta-kereta Malaysia ni kan. Baru nampak real sikit. Lagi apa lagi cakap guys? Okay guys, pada yang baru jumpa channel ni, jangan lupa untuk tekan like, share, komen dan subscribe guys. Bantu share pada kawan-kawan, ajak kawan-kawan tengok kan. Korang nak aku buat video macam mana lagi, korang komen kat bawah. Semoga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.